Unjuk rasa mahasiswa, saudari, di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi hingga ke halaman kantor Gubernur. Unjuk rasa yang berlangsung di kantor Gubernur Sulbar memanas. Massa yang menyoroti kinerja penjabat gubernur terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP yang berjaga. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah jadi ricuh setelah massa aksi yang hendak menyampaikan aspirasinya tidak diizinkan masuk ke dalam kantor gubernur. Akibat kericuhan ini sejumlah mahasiswa mengaku mengalami luka ringan.